Sebuah video yang menampilkan aksi kekerasan seorang pria terhadap seorang perempuan renta menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman yang tersebar luas, seorang pria yang mengenakan kaos putih terlihat terlibat cekcok dengan seorang nenek di pinggir jalan. Pertengkaran memuncak ketika pria tersebut tiba-tiba meludahi wajah sang nenek. Dalam video yang dibagikan akun Twitter atau @heraloeps, Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023, terlihat si nenek tidak tinggal diam dan membalas perlakuan tersebut dengan meludah ke arah pria itu. Namun, situasi berubah drastis ketika si pria secara tiba-tiba melayangkan pukulan ke arah wajah sang nenek, membuat nenek tersebut tersungkur. Rekaman video tersebut juga menunjukkan reaksi terkejut dari perekam video yang berteriak histeris setelah melihat aksi pemukulan tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari website Humas Polri, aksi kekerasan itu terjadi di warung angkringan Desa Beringin, Godong, Grobogan pada Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023. Hingga Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023, sore, video ini telah ditonton lebih dari 185.000 orang dan dikomentasi 426 warganet. Warganet yang melihat video itu langsung emosi dan mengecam aksi kekerasan yang dilakukan sang pria tersebut. Kapolsek Godong Polres Grobogan, Ibtu Bambang Jumena, memberikan penjelasan mengenai kronologi kejadian. Pria yang melakukan tindakan kekerasan diketahui bernama Au, dan dia berasal dari Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sementara korban adalah seorang nenek bernama KS, merupakan warga Desa Kluwan, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan. Menurut Ibtu Bambang Jumena, insiden ini berawal ketika seorang pengemudi mobil mencoba memarkirkan kendaraannya di antara warung soto yang dimiliki oleh orang tua pelaku dan rumah kontrakan milik korban. Permasalahan muncul ketika tempat parkir yang dipilih pengemudi dianggap tidak sesuai oleh korban. Korban lantas memberikan teguran kepada pemilik mobil tersebut. Setelah mendapat teguran dari korban, pengemudi mobil tersebut memutuskan untuk menceritakan insiden ini kepada orang tua pelaku. Orang tua pelaku kemudian mendatangi korban hingga akhirnya terjadi adu mulut. Pelaku yang saat itu sedang tidur, kemudian terbangun lantaran mendengar adu mulut. Saat itulah pelaku meludahi korban. Korban yang tak terima lantas meludahi balik pelaku. Dan dengan tiba-tiba pelaku memukul wajah si nenek.